Yang mana sudah kau? Oh, tuh. Hai. Masih lagi hidup kan dari makan durian? Ya, dari makan durian tuh, dari video makan durian, saya kena kecam, geng. Dorong bilang pergi mampus lah kau. Tapi alhamdulillah saya masih belum mampus, masih bernapas. Dan sekarang nih konten saya pada hari ini adalah tuh, apa nama itu? Apa nama dia? Rambut tak menghitam. Menghitam ini apa? Tahu. Oke, okay. Menghitam ini adalah salah satu rambutan yang terdapat dalam hutan. Jadi rambutan hutan, dia berwarna hitam lah. Nah, hitam. Oke, okay, coba tunjukkan jasnya macam mana cara makan dia. Coba cara makan. Oh. Terlampau manis kah? Ngolala walau eh. Coba tengok dia punya apa? Dia punya isi. Wow. Macam laici, macam rambutan lah, rambutan apa lagi? Rambutan hutan. Ini adalah dia punya pokok, rambutan hutan. Dia punya pokok seperti inilah. Itu dia pemanjat rambutan hutan. Apa saja pun dia boleh pancat nih. Pancat kelapa tidak masalah. Ini dia punya pokok. Pokok dia. Kamu tengok jenis yang keras nih pokok nih. Dia punya daun. Nah, begini daun dia. Daun dia. Betul-betul macam rambutan dia punya daun. Dan dia punya buah pun macam inilah, rambutan hutan. Kalau kami panggil di sini, nama panggilan di kampung Megitom bermaksud buah yang berwarna hitam. Itu dia. Dia isi dia macam rambutan. Dia punya kulit macam durian pula ini kan. Ya. Tapi dia versi kecil dan berwarna hitam. Oke, mari kita buka. Oke. Cara dia buka macam senang aja, macam buka rambutan lah. Tapi itulah, kena hati-hatilah. Sebab bila kau buka dia ada macam gini warna. Jadi warna ini kira macam pamenan juga. Kau cuci, tidak dapat cuci nih. Tunggulah dia dalam satu hari begitu atau dalam beberapa hari baru dia hilang. Dia macam cat. Jadi kita buka. Susah juga nih pakai tangan kiri ya. Oke. Kita buka. Dan macam rambutan, biji pun macam rambutan juga. Kenapa dia tidak fokus nih? Biji dia pun macam rambutan. Jadi kulit tanam lah. Oke, semoga kau tumbuh di sana. Amboy. Bugi. Dap. Jadi macam mana pendapatan kita pada hari ini? Pada hari ini mantap lah. Sedap sekali. Mana pendapatan kita? Ini. Mana? Wow, banyak ah. Wow. Lagi mana lagi? Yang belum ini. Ini. Wow, banyak ya. Jadi untuk pengetahuan kamu semua, buah ini saya rasa ya terdapat di Sabah saja. Sebab saya tengok di negara-negara lain macam tiada. Sabah Malaysia lah. Malaysia pun mungkin ada juga lah kan. Jadi ini dia rambutan hutan ataupun megitom kalau kami. Kalau di Sabah ini dia banyak bangsa. Jadi banyak dorong punya panggilan. Jadi apa panggilan kamu? Kalau kami megitom. Wah. Manis.
Cuma dia punya kulit. Biasa kalau rambutan dia ada kan bubuka kulitnya itu. Ini tidak. Dia melekat tapi manis lah, melitan juga. Baru-baru ini di keke saya ada nampak jual. Dia dalam 5 ringgit 1 kilo. Nah, kalau di kampung ini free lah. Itulah orang-orang di perantauan baliklah kampung. Kalau kamu mau menikmati barang-barang free. Dan ini sungai kami. Sungai we. Sungai. Apa lagi? Dan satu kali lagi, saya masih hidup lepas makan durian. Itu kola itu, kola. Tapi biasalah, kola ini ambil yang light saja. Jadi gas dia tidak berapa kuat. Sama durian. Durian ambil yang dia baru jatuh. Sebab baru jatuh itu dia punya panas dan gas di dalam dia itu tidak lagi berapa banyak. Ah, jadi kalau sudah lama itu pam-pam lah, kojol lah. Oke guys, sampai sini sajalah video kita pada hari ini. Untuk pertanyaan Anda yang selalu ada di Facebook ataupun di YouTube, adakah saya masih hidup? Ya, saya masih hidup dan bernapas. Dan menikmati ini. Jadi, enjoy lah kamu video ini. Penat-penat saya buat video, kamu enggak enjoy, tengok. Saya pun, ciao lah. Bye-bye.